Yo, halo teman-teman, balik lagi nih sama Hanpi. Yeay. So, jadi di video kali ini dari malam tuh banyak banget sampai pada nge-DM di Discord, di IG, terus di komenan YouTube, "Bang, Event Fest sudah keluar, Bang, Event Fest sudah keluar." Ya, makasih banget buat kalian yang selalu ingetin aku tentang event. Ya, karena kalian juga sangat-sangat membantu gitu, guys, buat selesain sesuatu event gitu loh, teman-teman. Yap, jadi di sini tuh kita udah apa sih, Event Fest itu udah rilis, Event Fest World itu udah rilis, dan di sini tuh ada item gratis yang menurutku super duper keren, teman-teman. Yap, jadi ya di sini tuh cara dapetin item gratisnya itu gampang banget. Kalian cuma harus, kan kalian spawn di sini nih. Nah, terus masuk ke sini deh dan kalian bisa ngedapetin itemnya. Itu dia, teman-teman. Kita claim dulu. Oke, jadi seperti itu guys ya, kalian cuma harus masuk gamenya, terus ke toko ini, terus tinggal kalian claim, dan itu item berisi itu tas ya. Dan di sini tuh, oh, free item on the day, next item in 9 jam lagi. Oh, berarti bakalan ada item gratis lagi dalam waktu 9 jam lagi gitu, teman-teman. Yang di sini bayar ya. Oh iya, yang di sini pada bayar, teman-teman. Oke, ini 700 750. BTW ini game tuh keren banget gak sih, lihat dari segi sepatunya tuh bener-bener fans abis gitu loh, ya kan? Sepatunya itu ngebentuk sepatu, guys. Oh, ini hoodie, harganya saat nggak hoodie sih, apa kupluk gitu lah ya. Ini tas, terus di sini ada satu set baju. Nah, di sini yang menurutku keren tuh dari segi mainan skateboardnya, guys. Lihat sih, bentar ya, kita kesana dulu. Aku juga pengen nyoba-nyoba di game ini ada apa aja gitu loh. Oke. Kalian aja kita showcasein gamenya gitu. Ini gamenya sama kayak skate park gitu loh, tapi ini lebih keren karena grafiknya itu dan controllernya itu lebih gampang aja, lebih gampang dari 1 2 3 4 gitu doang gitu. Woi deh, gila, kece banget dah. Oke, kita disuruh ke sana, bro, jangan di sini terus lah. Jatuh kan tuh. Bisa jatuh, guys. Bisa jatuh, terus juga megang skateboard keren sih. Nanti kita disuruh ke sana. Oh, ada sepeda juga. Bentar, bisa dipakai kah? Oh, nggak bisa, guys. Nggak bisa dipakai sepedanya. Disuruh kemana sih? Ke dalam. Oh, disuruh ke sini, guys. Upgrade skater. Oh, di sini kita bisa upgrade skater. Dan dimana? Make bintang. Speed accelerator, repeat lah. Oke, udah gitu dong. Oh, ini regular sama Goofy. Oke, dan kalau udah disilang aja, dan kita diarahin lagi ke sana, teman-teman. Custom skateboard. Oke, sip. Oh, ini modif-modifan ya. Ini tuh belakangnya kerenan ini. Terus grip tapnya cuma punya satu, guys. Kita harus beli kali ya. Ya guys, harus beli. Ya pokoknya gitulah ya. Oke, sekarang kita ke sebelahnya, guys. Sekarang kita ke sebelahnya. Apa nih? Sus, nah ini dia nih sepatu nih. Sepatu. Nah, ini sih keren-keren banget. Cuman ini kita punyanya Allery Own. Nah, ini kita bisa beli sepatu seharga 149. Tapi ini cuma di in game ya, guys ya, nggak bisa masuk ke inventory gitu. Oke, okay, next kita ke sana. Lah, ini mau udah diambil tadi, awal banget malah diambilnya. Oke. Okay. Jadi kalian tunggu aja, 9 jam lagi dari sekarang bakalan muncul item baru, teman-teman. Dan event ini berarti dia bakal ngeluarin banyak kali ya. Kemana lagi nih? Udah kan segitu doang tutorialnya. Oh, enggak, masih ada jauh tuh di ujung, guys. Wait, gaduh banget, gak bisa diem. Dapet start point, teman-teman. Lewat mana dia? Oh, lewat atas. Oh, bisa lewat sana, no? Ada jembatan. Oke,
Okay, kesini guys, biru-biru gede banget. Wih. Oke, kemana lagi? Selesai kah? Mapnya gede banget ya. Wih, aku naik pangkat jadi novice, gak genuk lagi. Ya, oke teman-teman, jadi sampai sini dulu aja ya video aku kali ini. Dan makasih buat kalian udah nonton dan selalu request tentang aku untuk main game ini dan dapetin item di dalam game ya gitu. Dan di sini tuh bakalan ada item lagi sekitar 9 jam lagi dari sekarang. Kalian tinggal tunggu aja, nanti bakalan aku record lagi ya, 9 jam lagi dari sekarang. Dan ya, sampai ke next video guys, bye-bye.